Katanya, saya mengisytiharkan pengagihan pendapatan sebanyak 5 sen seunit dan pengagihan bonus sebanyak 0.5 sen seunit untuk Amanah Saham Bumi Putra bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019. Macam apa yang korang nampak dalam video ni, ASP pada hari ini, pada pagi tadi, baru je diorang dah announce berapa diorang punya keuntungan, diorang punya dividen dan diorang punya bonus. Jadi dengan berita ni, banyak mengecewakan penyimpan-penyimpan ASP dekat luar sana. Jadi hari ini, apa yang aku nak buat adalah aku nak share dengan korang berkenaan dengan beberapa instrumen instrumen kewangan dekat Malaysia ni, dekat mana korang boleh simpan duit korang selain daripada ASP. Actually hari ni aku buat video hari ni aku nak share sikit dengan korang berkenaan dengan tips, dengan beberapa tips berkenaan dengan pelaburan, iaitu aku nak share dekat mana tempat yang best untuk kita laburkan duit kita dekat Malaysia. Instrumen pelaburan dekat Malaysia, kita ada beberapa instrumen lah untuk kita laburkan duit kita. Daripada return yang sekecil-kecilnya sampailah per return sebesar-besarnya. Yang pertama, kita boleh letak duit kita dalam bank ataupun FD. Pertama. Kedua, kita boleh letak duit kita dalam EPF, KWSP ataupun kita boleh letakkan dalam PRS. Ketiga, kita boleh letakkan duit kita dalam tabung haji. Keempat, kita boleh letakkan duit kita dalam ASB. Kelima, unit trust. Keenam, kita boleh main direct pada stock, bursa ataupun global. Seterusnya, kita boleh letak duit kita ke dalam option ataupun future, ataupun kita letak dalam CFD lah. Dan yang terakhir, kita boleh letak dalam forex. Alright, pertama sekali, dalam FD. FD ni sangat bagus kalau kita nak letak, kalau kita ada duit lebih, kita betul-betul tak tahu nak buat apa, kita letak dalam FD. And FD ni juga antara benefit kita simpan dalam FD. FD ni kalau kita ada account dengan certain bank, untuk account FD dalam certain bank, dia kata kalau kita nak buat loan nanti, FD ni akan membantu sikit. Sebab dekat situ bank tahu yang if kita ada FD account and amount kita kat sana banyak, bank akan tahu kita punya kewangan kita akan kukuh. So korang nak buat, kalau korang yang buat business, nak buat personal loan ataupun nak buat business loan, benda tu akan membantulah serba sedikit. Yang seterusnya adalah untuk EPF ataupun KWSP lah. Macam korang semua tahu, EPF dan KWSP adalah satu instrumen kewangan yang digunakan oleh semua company-company swasta, GLC dan company-company diorang. Account ni digunakan untuk persaraan, di mana account ni yang mencarum account KWSP ni adalah pekerja dengan majikan. Ada pesan dia lah. Okay guys, bagikan dapat peratusan bagi pekerja pula, dia adalah sebanyak 11% daripada gaji basic. Tetapi untuk majikan, dia adalah sebanyak 12% daripada gaji basic. EPF ni jarang aku dengar orang simpan duit dekat situ. Sebab ini EPF ni orang simpan pun sebab terpaksa. Sebab EPF ni, antara kelemahan EPF ni, diorang boleh keluarkan duit ni bila kita dah bersara. Depend lah, bersara, ada orang bersara 55, ada orang bersara 60, ada orang bersara 65. Bergantung pada kepada government lah bila dia nak letakkan kita bersara. Alright guys, minta maaf. Jadi untuk dalam video ni, apa maksud aku adalah tarikh bersara, setiap orang akan bersara pada umur 50 tahun. Tetapi ada berita yang mengatakan kemungkinan kerajaan akan naikkan umur bersara daripada 60 sampai ke 65. Tapi untuk buat masa sekarang ni, umur bersara kita adalah pada umur 60 tahun. Bila kita simpan dalam EPF ni, EPF ni kita boleh dapat income tax rebate. Maknanya ada kiraan dia. If kita mencarum dalam EPF, ada kiraan untuk kita kurangkan kita bayar kita punya income tax. Selain daripada EPF, untuk instrumen persaraan ni, orang selalu simpan dalam PRS. PRS ni adalah Private Retirement Scheme. Dan usually Private Retirement Scheme ni, kalau kita nak ambil, usually kita akan ambil melalui agent unit trust ataupun unit amanah.
ejen unit amanah ni contohnya company unit amanah yang menawarkan PRS ni, contohnya CWA, Public Mutual dan sebagainya lah. PRS ni yang lebih bagus daripada EPF iaitu KWSP, return dia lebih banyak daripada EPF. EPF usually akan bagi dalam 3-5% macam tu lah. Kalau PRS ni dia boleh capai lebih daripada satu, ada masa boleh capai 10 dan ke atas lah. Tapi of course lah, PRS ni bila dia main dengan unit amanah, dia orang punya return tu tak stagnan. Dia selalu fluctuate lah kita panggil. Sorry guys, pembetulan. PRS dia, market dia fluctuate sebab pertama, dia tak ada capital guaranteed. Yang kedua, risiko yang kita masuk, kita laburkan duit kita dalam PRS, duit ni terdedah dengan risiko stock-stock market yang ada dekat luar sana. Cuma perbezaan dia, bila kita masuk dalam PRS, kita menggunakan trust fund di mana duit kita ni diagihkan mengikut beberapa stock-stock yang dipilih oleh kita punya fund manager. Sama macam unit trust. Jadi, kalau kita simpan dalam PRS, kita punya risiko ni akan kurang berbanding dengan kita simpan dekat stock market, tetapi dia akan lebih tinggi berbanding dengan kita simpan dalam EPF ataupun KWSP. Alright, sorry guys. So, jom kita teruskan video. Seterusnya, simpan dalam AASB. Sorry. Kita masuk tabung haji dulu lah. Seterusnya, kita simpan dalam tabung haji. Tabung haji ni, average return dia adalah dalam lingkungan 6-8% selain daripada tahun lepas. Sebab tahun lepas Malaysia telah digemparkan dengan keuntungan declaration daripada tabung haji mengatakan diorang punya hibah itu keuntungan diorang pada tahun lepas, kita panggil dividen, orang lain semua faham dividen. Dividen diorang dalam not more than 2%, so sangat sikit, dan benda ni mengejutkan lah. Atas faktor apa, ada banyak faktor lah, usually selalunya faktor politik. Ulas sangat pasal isu ni sebab setiap orang ada berpendapat masing-masing berkenaan dengan isu ni. Tapi aku rasa ramai rakyat Malaysia dah tahu dah benda sebenar ni. Aku rasa benda ni korang boleh google je, kenapa tabung haji jadi macam ni. Tabung haji ni bagus adalah sebab pertama dia adalah satu instrumen kewangan Islam lah. Sebab kita tahu tabung haji ni kita function, kita simpan kat sini untuk kita pergi haji, dan kita tahu tempat yang dilaburkan ni adalah memang 100% patuh syariah. Jadi kita tak ada ragu-ragu lah dekat situ. Secara kasarnya, kalau nak cari dalamnya, aku tak dapat jawab lah soalan tu. Tapi secara kasarnya memang tamuhaji ni memang fully Islamic dan dia ada penguasaan syariah. Kelebihan untuk simpan dalam tamuhaji ni, pertama dia ada syariah 100%. Kedua, kita boleh buatkan duit ni untuk kita pergi haji. Iaitu kita boleh daftarkan untuk kita queue pergi haji. Antara kelemahan pergi haji, tabung haji ni macam kita cakap tadi lah, ada banyak isu politik, dia punya kewangan tidak kukuh, dan dua tu je lah yang menyebabkan orang takut untuk simpan dalam tabung haji. Selain daripada tu, aku rekomendkan klien-klien aku kalau ada duit lebih ni, simpan dalam tabung haji untuk sementara waktu. Simpan dalam tabung haji ni memang sangat bagus, tapi sis dah jadi kes macam ni, aku tak tahulah aku nak cakap macam mana. But ini kita serahkan kepada yang lebih pakar lah. Seterusnya, instrumen yang seterusnya adalah AASB. AASB ni sangat bagus kepada orang yang tak tahu nak letak duit kat mana, dia orang simpan dalam AASB. AASB punya return average dia bagi dalam 6-8%. Sekarang ni usually dia bagi 7% lah. Maksud aku sekarang ni dia bagi 7%, bermaksud waktu aku rakam video ni, waktu aku buat video ni, waktu tu announcement untuk dividen dan keuntungan AAC pada tahun 2019 tak keluar lagi. That's mean still okay lagi. Tapi sekarang ni, so kita pun tahu kan, macam dividen plus bonus tahun lepas dia bagi dalam 7%. Tambah dengan 6.5 tambah dengan secampur dengan 0.5, so dalam 7% lah. Tapi 6.5 tu dividen, 0.5 tu dalam bonus lah. Tapi 6.5 tu dividen. Best simpan dalam tabung haji adalah akaun ASB Islamic ni. Maksud aku,
ASB, bukan tabung haji guys, ASB. Tabung haji ni adalah satu instrumen pelaburan ataupun instrumen kewangan yang dah well established dekat Malaysia ni, bermakna orang percaya punya return and everything. Kebangsaan hukum menyimpan dalam ASB ni adalah harus, tapi dalam fatwa negeri Selangor dengan Pulau Pinang pada tahun lepas, dia menjatuhkan haram lah sebab dalam ni ada beberapa unsur-unsur yang tidak diingini. Tapi baru-baru ni untuk Selangor, diorang dah tukar daripada haram kepada harus. Sebab dekat Malaysia ni pada tahun lepas, 2 tahun lepas lah, semua negeri mengharuskan untuk simpan dalam ASB, tapi hanya dua saja negeri saja yang meletakkan sebagai haram lah, iaitu Pulau Pinang dengan negeri Selangor. Dan baru-baru ni negeri Selangor dah keluarkan fatwa baru di mana menyimpan ASB ni adalah harus, sebab diorang dah, sebab dalam instrumen ASB ni diorang dah ubah dah benda-benda yang menyebabkan benda tu haram. Untuk Pulau Pinang aku tak pasti, tapi macam aku macam rasa macam ada dengar benda tu dah tukar juga kepada harus. Alright guys, kau update baru. Update sekarang ni, semua majlis fatwa negeri membolehkan untuk kita menyimpan dalam ASB. Maknanya benda tu jatuh pada harus lah. Tetapi pada fatwa negeri Perlis, menyimpan dalam ASB ni adalah dibolehkan dengan syarat kita perlu membersihkan duit tu dengan kadar berapa persen duit yang tak bersih tu. Sebagai contoh, kena tunggu keputusan daripada PNB. Kalau PNB bagi tahu hasil keuntungan pada tahun ini 10% duit daripada keuntungan ASB adalah keuntungan yang tidak bersih, bermaksud keuntungan 10% daripada keuntungan kita dapat tu haruslah kita keluarkan. Tetapi andai kata kalau kita tak tahu, kita was-was, kita perlu keluarkan dalam 20%. Ini adalah update terbaru. ASB ni yang bagusnya simpan, pertama dia adalah well established product, instrument. And return dia pun is quite okay. I mean it's average lah, it's not high and it's not low. But if tak tahu nak simpan kat mana, I think it's okay bila simpan dekat sini. Antara kelemahan iaitu disadvantage if simpan dalam ASB ni, pertama sebab benda ni pernah jadi haram. Pernah, bukanlah pernah jadi haram, I think haram is a sensitive word. ASB ni pernah jadi isu, iaitu ada benda-benda yang tidak, ada unsur-unsur yang tidak dibenarkan dalam syarak Islam lah, iaitu benda ni menjadikan ragu-ragu. Sebab ulama pun pernah bagi tahu jauhi benda-benda yang diragukan. So itulah berkenaan dengan ASB. Seterusnya kita boleh simpan dalam unit amanah, iaitu unit trust. Unit trust ni ada banyak company, ada CWA, Public Mutual, lagi Philip Mutual, Kenanga, lagi PNB, banyak. Apa itu unit trust? Unit trust ni adalah amanah saham, di mana amanah saham ni adalah kita melantik company untuk menguruskan duit orang ramai. Itu kita panggil pool of money lah. Pool of money ni bermakna orang ramai, satu company, iaitu company lah wakil pada company, diorang kumpulkan semua duit. And bila ada duit banyak ni, diorang akan manage duit ni kepada stock market, sama ada global ataupun dalam bursa. Diorang akan masuk sini sikit, masuk sini sikit, masuk sini sikit. Di mana dengan modal yang rendah, kita mampu untuk beli stock yang banyak. Bila kita dah diversifikan duit kita kepada banyak tempat, itu banyak stock, risk kita akan reduce sikit, akan berkurang. And of course kita pun tahu rules of investment, low return low risk, high return high risk. Bermakna kalau middle, kita ambil average, average return average risk lah. So unit trust ni kategorikan kalau macam aku lah, kalau tanya aku kategorikan average return average risk lah untuk unit trust ni. Sebab unit trust ni boleh bagi dalam 6 ke, tak boleh cakap 6 ke 5%. Sebab usually kalau korang jumpa dengan agent unit trust, korang akan bagi tahu dalam 10 ke 15%. But based on aku punya experience, based on aku punya client, ada masa dia pernah capai less than 5%, ada masa dia pernah capai negatif pun pernah, tapi tak banyak lah. Tak pernah lagi aku tengok dia negatif daripada 10% based on aku punya experience lah. Tapi secara averagenya, negatif jatuh 5%, 8%, 10%, 20%, average ni dia boleh bagi dalam 10 to 15%. Kita cakap average. Bagus ni pada dalam unit amanah ni, pertama unit amanah ni, iaitu kita panggil unit trust. Unit trust ni kita boleh manage kita punya risk, manage kita punya risk dengan sebab kita ada fund manager, kita ada agent atau consultant, dengan kita ada diri kita lah kalau kita belajar sikit berkenaan dengan saham-saham yang ada dekat Malaysia ni.
Seterusnya, alamak, dah sampai flight. Kat mana tadi? Alamak, lupa dah. Okay, pasal unit trust. Okay, unit trust ni kita boleh managekan kita punya risk. For me, aku rasa personally, unit trust ni adalah satu instrumen yang sangat bagus bagi aku lah antara semua benda ni. Sebab kenapa unit trust ni, kalau kau ni jenis yang, okay, unit trust ni ada pro and con lah. Kalau kau, kalau korang ni jenis orang yang nak invest duit, ada duit banyak, ada duit lebih, memang betul-betul nak return yang yang tinggi, tapi korang ni jenis takut pada risiko, unit trust is a, adalah tempat dia lah untuk korang. Sebab kita kena tahu mana-mana investment, kalau tinggi return dia, risk dia akan tinggi. Kalau kalau risk dia rendah, return dia pun rendah. Tapi satu lah aku bagi tahu tips, kalau korang mendengar mana-mana orang atau mana-mana kawan-kawan saudara yang offerkan satu pelaburan yang dia bagi return yang tinggi kau-kau, lepas tu dia kata ada risiko, korang kena hati-hati, kena rujuk bank negara, kena tengok security commission benda ni betul ke tak. Sebab usually sekarang ni banyak scam-scam kat luar sana, diorang buat kan instrumen pelaburan yang yang bagi return tinggi tapi diorang kata tak ada risiko. So korang kena hati-hati. So basically kepada korang yang betul-betul nak nak keuntungan yang is quite good lah, nak keuntungan yang banyak tapi tak berani untuk ambil risiko yang sangat tinggi, unit trust is a way. Tapi kalau korang ni jenis macam sangat takut kepada kepada risiko, korang kena ambil ASB. Sebab ASB ni dia risk dia rendah and return pun rendah. For me lah, I rasa based on aku punya experience. Antara kelebihan dengan kelemahan unit trust, kelebihan tadi macam aku cakap lah, pada korang yang malas tak fikir, korang takut kepada risiko, unit trust is a way. Disadvantage dia adalah disadvantage dia adalah kalau korang jenis zero, maknanya korang tak tahu langsung pasal unit trust ni, and korang ni betul-betul depend kepada agent, and agent pun korang tak apa rapat, and bila agent dah tak servis korang, and korang punya korang in punya 600 meters, stay to the right to Jalan Klang Lama, korang punya ya, alamak, diam lah. And korang punya, bila korang dah tak contact agent korang, dah tak dapat agent korang, bila agent korang tak service, dah tak jaga korang punya fund, habislah korang punya fund. Dia tak adalah habis, dia jenis fund korang tidak dimonitor. Sebab basically bila korang masuk dalam unit trust ni, duit korang ni akan dimonitor oleh dua pihak. Korang faham mana tu? Pertama, akan dimonitor oleh fund manager. Fund manager ni adalah bertanggungjawab untuk manage duit korang, untuk manage, bukan duit korang lah, untuk managekan certain fund untuk make money. Kedua adalah consultant korang lah. Consultant korang ni tak ada kuasa sangat pun, iaitu agent korang lah kan. Dia just advise apa yang terbaik, waktu korang kena switch ataupun kena beli, itu je lah. Actually unit trust ni bagus, tak adalah kelemahan sangat, tapi it's quite good lah. Yang penting korang kena kenal agent korang, itu yang untuk unit trust lah. Seterusnya, Alamak, susah lah kalau nak buat video waktu tengah nak wish ni. Sekejap guys, aku tengok lah guys, sorry guys, aku tak tahu lah aku dah sampai mana ni. Dia jalan dia bawa ke tah mana-mana tah, sebab sebenarnya aku nak undui ke KL Central. So aku daripada, basically aku daripada Seredang tadi, daripada office, so aku nak pergi ke sana, dia bawa dekat jalan dalam. So macam itulah. Okay, sama balik guys. Tadi kita sampai dekat instrumen pelaburan yang pulangan dia tinggi dengan risiko dia tinggi adalah kita invest dalam direct kepada stock market, iaitu global market lah. Stock market ni sama ada global atau bursa. Apa itu stock market? Stock market ni adalah kita invest kepada direct pada company. Contoh kalau dalam global, macam aku personally, aku selalu invest dalam Intel. Aku pernah invest dalam Apple, invest dalam Facebook tak pernah lagi lah. So korang invest direct kepada company, sebab kita pun tahu contoh company-company besar, Facebook, Intel, AMD, Apple, Samsung, company ni adalah satu company yang besar, di mana company ni memang kita tahu company tengah mengembang. Lagi-lagi kalau company sekarang ni adalah, kita tahu Apple ni, of course aku tahu ada certain orang suka produk dia, ada certain orang tak suka produk dia. Tapi kalau korang tengok dalam saham Apple, iaitu tengok dalam dia orang punya prestasi saham syarikat, Apple ni sangat bagus lah, sangat-sangat bagus kalau korang nak masuk dekat situ. Tapi korang kena tahu, invest dalam global market ni, risiko dia sangat tinggi lah. Korang kalau korang nak invest dalam direct stock ni, korang kena betul-betul kena ada ilmu. Bermakna ilmu tu, pertama, kenapa korang nak beli stock tu, pertama. Kedua, berapa lama korang nak beli stock tu.
ketiga, bila korang nak jual stock tu, korang kena tahu tiga benda ni. If korang dapat tahu tiga benda ni and korang nak invest dalam benda tu, okay, go on. Tapi kalau korang, kalau korang tak tahu, better korang kena buat a bit research berkenaan dengan invest dalam stock market ni. Macam aku hari tu aku invest dalam Intel is quite good. Sebab aku ni manage client punya duit. So personally kalau macam aku ni sendiri, aku akan manage duit aku sendirilah. So aku selalunya aku akan invest dalam stock market. Kalau macam aku sebenarnya aku cakap dengan klien aku, stock market is a good instrument untuk kita kembangkan duit kita ni. Tapi kita kena tahu satu benda je, stock market is a high risk. Bermakna kita kena, duit ni kena kita tengok hari-hari. So aku selalu cakap dengan klien aku, kalau you mampu untuk tengok market hari, so go on, tak ada masalah. Tapi kalau you tak mampu untuk tengok setiap hari, I better jangan. Better you masuk unit trust. Sebab actually aku bukanlah nak promote sangat unit trust, tak. Sebab unit trust ni ada orang yang tolong monitorkan duit kau. Dia ada orang yang tahu bila nak beli, bila nak jual, macam tu. So it's basically unit trust ni dia macam stock market. Tapi basically unit trust ni dia invest dekat sikit-sikit stock market and dia dapat untung sikit-sikit. Lama-lama jadi banyak lah kan. Stock market ni modalnya tak banyak lah. Kalau dekat Malaysia, kalau kau nak invest dalam bursa, bursa ni dalam company-company yang ada dekat Malaysia sahaja. Contohnya macam Gamuda, Celcom, Padini. By the way, Padini company Malaysia. Itu korang boleh invest dalam bursa saja. Bursa tak banyak pun. Korang kena, at least korang kena ada account CDS. Account CDS ni dalam RM25 je. Tak silap aku lah, RM25 hari tu aku buka. RM25 and korang invest lah mana-mana company. Contoh, aku sekarang ni dekat bursa aku ada saham apa nama dia? Kejuruteraan Kesastra benda tak, aku tak ingat lah. Tapi yang tu aku sahajalah, tak banyak pun, aku letak dalam 300 je. So dalam 300 aku biar aku tutup mata je. Tapi adalah dividen setiap tahun. Tapi tak banyak lah, 300 tu dia bagilah dah. Bukan setiap tahun, aku rasa dalam setiap 3 bulan ke setiap, aku rasa setiap 3 bulan dia bagilah RM2, RM3. Aku rasa macam tak adalah banyak, tapi okey lah untuk. Aku rasa, so waktu aku letak 300 tu, aku dah anggap duit tu burn dah. Tak 300, kau nak burn ke nak apa ambil. Sebab dulu aku pernah invest dalam stock market. Stock market untuk bursa. Biar aku burn. Aku masuk dalam apa benda tak boleh ingat lah. Kalau kau nak buka dalam bursa, kena ada CDS account. Tapi kalau kau nak invest dalam global, easy pen mana korang punya brokers. Brokers ni adalah lebih kurang macam bank lah. Siapa korang punya broker ataupun siapa korang punya bank. Kalau macam aku untuk account bursa, aku buka dengan Affin Bank. Sebab orang recommend lah. Sebab aku tak explore broker lain. Kalau untuk global, aku buka dengan Saxo Bank. Saxo Bank ni dia bank tapi dia tak ada kat Malaysia. Dia based dekat Denmark tapi dia ada cawangan kat Singapura. So apa-apa urusan duit, aku akan urus dengan cawangan Singapura lah. Saxo Bank ni dia tak ada lamun, dia tak adalah kena buka akaun, dia just kena buka akaun biasa. Cuma bezanya dalam Saxo Bank ni kau kena ada minimum RM9,000, iaitu dalam duit Singapura dulu kena ada RM3,000 lah minimum baru korang boleh buka akaun tu, kena ada deposit. So dengan RM3,000 ni barulah korang boleh market. Tapi ada juga broker-broker lain yang lebih sikit. Alamak, kejap guys, nak sampai dah. Aduh, aku dah pening lah. Okay, sampai balik. Sebab aku nak sampai lah ni. Sampai balik. So, aku buka dengan Saxo. So, dengan Saxo ni dia tak perlu bayar charge apa-apa. Cuma korang kena ada depositkan $3,000. Dia tukar dengan duit Malaysia dengan $8,000 lebih lah. Dekat dengan $9,000 genap lah. Kau genap kan. Macam mana diorang charge kita setiap kali kita beli saham. Diorang akan charge by percent. Contohlah macam satu saham ada certain saham dia charge, ada charge $5, ada charge $50. Easy pen saham apa yang korang beli and apa jenis instrumen saham yang korang beli. Alright, itu stock market lah. So stock market ni bagus ni kepada orang, dia sangat bagus kepada orang yang jenis ni macam nak untung cepat, nak untung banyak and tak nak fikir sangat. Sorry, nak untung cepat. Nak untung banyak. So dia simpan dalam direct stock market. Antara kelemahan invest dalam stock market ni adalah kita tahu risiko dia sangat tinggi. Kalau kau tak ada ilmu, kau tak tahu kau nak buat apa pun dalam
dia boleh jadikan haram. Sebab sifu aku nak bagi tahu, sifu yang bagi tahu bukan ulama, sifu aku bagi tahu. Sebab bila kita invest dalam stock market, kita tak tahu kita invest apa, benda tu akan jadi perjudian. Maknanya kau letak duit, kau doa, kau harap, kau doa lah, kau letak duit, kau harap benda tu naik, tapi kau tak tahu pun dia naik sebab apa. Tapi dengan ilmu kau tahu kenapa kau beli, kenapa kau jual, benda tu akan jadi masalah. Itu adalah untuk stock market. Seterusnya, sekejap guys, sekejap guys. Alright, sekejap ni kanan kiri eh, okay ni kanan, okay. Okay, seterusnya yang paling tinggi yang personally aku pernah buat, iaitu invest dalam option CFD ataupun futures. In 300 meters, turn left on Geelong Station Central 5. CFD, option, futures aku tak nak sentuh lah. CFD dengan option, CFD dengan option ni personally aku pernah main lah, and personally sekarang pun aku tengah main, tapi risiko dia sangat tinggi gila. And return pun sangat tinggi, boleh, sebab dia boleh capai untung dalam waktu sehari, dia boleh capai dalam boleh capai 400%, 300%, 10%, 5% dalam waktu sehari tau. Even pernah jadi kat bukan sehari, even dalam just a few hours je. Tapi benda ni sangat risiko. Untuk aku cerita apa CFD dengan apa option ni, panjang lah guys. Aku pun nak sampai booth dah ni, nanti aku rasa aku buat video lain lagi lah. So basically benda ni betul-betul kena ada ilmu, kena tahu kenapa kau invest, kenapa kau beli, bila kau nak jual, company apa yang kau nak beli. So kena tahu benda tu. And kelebihan main option ni, of course lah, macam kalau kau nak jadi macam aku tamak, kau nak duit cepat, masuklah option. Tapi aku jujur dengan kau, aku duit aku dah habis 9,000. Sorry, bukan 9,000 lah, aku dah 13,000 duit aku habis dalam option. Aku main option je lah, CFD aku tak main sangat. Sebab CFD ni ada orang kata tak syariah. Orang kata lah, option pun tak adalah syariah, tapi orang kata option ni dia tak kategori haram lagi lah. Alright, untuk hukum bermain dengan option, ada ulama mengatakan hukum bermain option adalah harus. Sebab kenapa? Dalam option ni ada unsur yang dibenarkan untuk kita buatkan sebagai jual dan beli. Dan ada ulama bagi tahu yang option ni adalah haram. Di mana option ni, dia tak kata haram tau, dia kata tidak dibenarkan. Sebab dalam option ni ada benda yang tidak dibenarkan untuk kita buat jual dan beli. So terpulang pada kita, mana kita yang nak ambil. Itulah. Sebab CFD ni dia ada interest. So aku cuma nak elakkan benda tu lah. So dalam option ni ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. So tapi siap aku main lah. Tapi kalau dia janganlah contohi aku, aku ni jahat. So macam tu lah. So aku antara yang kelebihan untuk masuk dalam option ni, dia untung cepat. Untung cepat gila, korang boleh keluar. Macam aku main, contohlah aku main, pernah juga aku letak 100 meters, aku dapat dalam 1.5 USD lah. So esoknya aku withdraw lah. Tapi yang tak best tu lah, withdraw dia, sekali withdraw dia charge untuk $20. Kelemahan dekat sini adalah risiko yang sangat tinggi. Macam aku cakap kau, aku dah invest kat dia dah 13,000 dah. Habis lah duit, semua dah habis dah. Sekarang ni ada duit baru, aku dah tak habis, kita letak banyak lah. Aku letak tak sampai pun dalam, aku sebab dalam 6 ke 8,000 macam tu lebih kurang. So korang kena hati-hati. So itu antara beberapa instrumen kewangan yang ada dekat Malaysia. Korang pilih mana yang korang nak berdasarkan kesesuaian. Aku tak kata specifically ini bagus, ini tak bagus, tak. Actually instrumen kewangan ni sangat flexible, it depend on korang. Korang yang pilih, kejap, okay. Korang yang pilih mana yang korang nak berdasarkan korang punya risiko, berdasarkan korang punya budget. Good luck guys. Pada mana-mana nak melabur, jangan salah melabur, jangan invest dalam scam. Ingat, apa-apa pelaburan yang korang dengar, yang tak pernah dengar, yang baru lagi, siasat dulu. Kena hati-hati, eh guys. Sebab benda ni dah banyak terkena dekat klien-klien aku. Invest dalam rumah lah, rumah tanah sendiri lah, invest dalam emas lah, macam-macam lah. So guys, elakkan guys. So aku doakan korang semoga berjaya. InsyaAllah, apa-apa nak tanya, kalau aku ada salah cakap ke, korang nak korang rasa ada pendapat korang lagi betul ke, tinggalkan komen korang dekat bawah. InsyaAllah aku akan balas balik pada komen yang akan datang. See you guys, InsyaAllah. Assalamualaikum.